wabarakatuh. Selamat pagi, tuan teman, -teman netcom.id. Apa kabar? Semoga kabarnya saya ya. Walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Jumpa lagi dengan saya, Yatin Suleha. Saya jurnalis lifestyle dari netcom.id. Hari ini kita dalam program Kepo. Kepoin aja, mulai dari hal yang kecil sampai dengan hal yang besar. Nah, pagi ini tuh kita enaknya ngomongin apa ya? Hmm, gimana kalau kita ngomongin soal gejolak emosi remaja di masa pandemi COVID-19 seperti ini? Karena sedikit banyak psikologis kita pasti terdampak karena situasi pandemi ini. Nah, sebelum kita tanya jawab bersama dengan narasumber kita, gue ingin memaparkan sebuah data, yaitu gue ambil dari universitas Medan Area, disebutkan bahwa remaja itu berasal dari bahasa Latin, yaitu Adolson, yang berarti tumbuh ke arah kematangan. Kematangan yang dimaksud bukan hanya sekedar kematangan fisik semata, melainkan juga kematangan sosial dan psikologis. Nah, perubahan psikologis pada remaja meliputi intelektual, kehidupan emosi, dan kehidupan sosial. Perubahan fisik juga mencakup organ seksual yaitu alat-alat reproduksi sudah mencapai kematangan dan mulai berfungsi dengan baik. Nah, sebenarnya umur berapa sih seseorang disebut sebagai remaja. Dari sumber yang sama disebutkan bahwa seseorang memasuki fase remaja yaitu di usia 12 atau 13 tahun sampai dengan berakhirnya usia belasan tahun, yaitu berarti 19 tahun sebelum memasuki usia 20-an. Nah, masa remaja sendiri terbagi menjadi tiga fase remaja. Tiga fase remaja ini yaitu remaja awal atau early adolescent, remaja media atau middle adolescent, kemudian remaja akhir atau late adolescent. Di masa usia ini, perkembangan psikologis remaja terdiri dari dua, yaitu sisi emosional dan sisi sosial. Nah, remaja mulai beradaptasi dengan lingkungannya, mengembangkan potensi sekaligus mencari jalan untuk mendapatkannya. Tapi gimana remaja dalam situasi pandemi kayak gini? Mereka nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak -teman, bisa hangout, Nah, gimana psikologis mereka? Apakah mereka ada rebel di dalam dirinya? Nah, untuk menjawab hal ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita, Mbak, Mbak Evni Indriani. Beliau adalah psikolog anak, remaja dan keluarga, sekaligus juga penulis buku Survive Menghadapi Quarter Life Crisis. Halo Mbak Evni, apa kabar? Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Hmm, gimana Kabar kabarnya deh. nih pandemi dan masih ppkm? Alhamdulillah baik-baik saja, dinikmati, diterima dan enjoy. Oke. Okay. Nah Mbak, hari ini kita ngomongin soal gejolak emosi remaja nih dalam masa pandemi. Bisa sebutkin, bisa sebutkan nggak sebenarnya mereka kayak gimana sih di masa pandemi ini, terutama dari sisi psikologisnya? Iya, memang kalau dalam pengalaman yang saya temukan di lapangan, pada umumnya remaja itu berkeluh kesah. Mereka merasa bosan karena aktivitasnya hanya di rumah saja. Mereka tidak bisa kumpul-kumpul seperti biasanya. Kemudian, mereka merasa bahwa segala sesuatu itu sudah dilakukan menjadi rutinitas yang membuat mereka tidak tertarik dan tidak ada tantangan lagi. Jadi, pada umumnya sih, seperti itu, Mbak Yatin. Hmm. Nah, ini kan ada tiga fase remaja, nih, Mbak. Apakah perbedaan fase-fase tersebut juga berbeda di dalam perkembangan emosinya? Remaja, ya, memang kalau kita lihat gini, ya, ciri khas dari remaja. Remaja itu kan memang adalah usia peer group, tuh, usia persahabatan. Jadi kebersamaan dengan orang-orang ataupun rekan-rekan seusia itu menjadi sesuatu yang penting. Nah kebersamaan itulah yang mereka rasakan seperti mengisi affection atau mengisi sisi emosi mereka. Itu yang membuat kalau misalnya kita melihat kalau pada sisi remaja itu memang aspek emosionalnya itu cukup menonjol. Tapi kalau kita lihat sih sebenarnya pada fase-fasenya itu sih tidak tidak terlalu signifikan sih perbedaannya. Yang penting asal kumpul itu pasti happy. Gitu. Nah sekarang kan nggak bisa kumpul nih mbak, ngumpulnya via daring tentunya eh, sangat berbeda gitu yang dirasakan gitu. Ketika kita bertemu orang kan ada energi yang tersalurkan gitu ya. Ada kita kena energi teman juga kita jadi happy gitu. Kalau secara daring gimana nih mbak? Ya memang keluhan yang mereka rasakan gini tidak bertemu dan tidak kontak secara fisik itu adalah beban batin buat mereka. Waduh ya ternyata beban hmm. batin juga remaja. <laughs> Karena gini touch ya, ini memang kadang saya juga mikir apa kaitannya touch ya sentuhan hmm. pada saat mereka menikmati kebersamaan itu menjadi sesuatu yang membahagiakan buat mereka. Hmm. Jadi kalau misalnya bertemu secara daring, apakah virtual meeting ataupun misalnya hanya FaceTime dan lain-lain itu tidak tidak membuat mereka merasa bahagia dan optimal. Hmm. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita lihat gini apa sih yang bikin remaja kesepian ya? Kan kalau kita dewasa kesepian boleh lah ya. Hmm. Kan kalau rumah apa sih bikin kesepian karena kadang-kadang mereka punya kakak adik ya mereka juga tinggal di rumah ada keluarga apa sih yang bikin kesepian saya juga sampai sempat mikir gini cari duit kagak ya ngurusin gitu <guluh> Ternyata gini bahwa dengan mereka bertemu dengan teman-teman love and affection itu seperti mereka dapatkan padahal itu hanya teman-teman seusia mereka hmm. itu yang membuat seorang remaja itu udah-udah nggak -udah aneh ya kalau seandainya mereka itu lebih mendengarkan kata-kata teman dibandingkan dengan kata-kata orang tua karena memang di tahapan perkembangan remaja critical thinking di bagian otaknya mulai berkembang loh Mbak. Jadi hmm. mereka sudah mulai merasa aku tumbuh menjadi individu baru yang lebih besar dari sebelumnya meskipun aku tidak uh, mandiri secara utuh karena kan kalau kita lihat remaja di Indonesia rata-rata secara finansial pun masih membutuhkan support dari orang tua tapi mereka merasa bahwa e, aku sudah sudah berani memiliki pola pikir yang berbeda. Aku sudah ingin menunjukkan eksistensi diriku. Itu sih yang membuat uh, mereka kadang-kadang merasa bahwa kumpul-kumpul dengan se seusia dengan sesama mereka hmm. membuat mereka menjadi lebih alive dibandingkan mereka terpisah. Jadi makanya uring-uringan nih remaja sekarang. Iya, kayaknya mereka uh, apa ya? nggak bisa mengejawantahkan dirinya secara <laughs> real gitu ya Mbak ya. ya bener cara kali. visual gitu kan. Iya. M mungkin kita juga pernah merasa dulu ketika kita masih remaja ya bahwa konformitas itu kan jadi sesuatu yang penting ya. Kalau misalnya ke sekolah pakai kaos kaki bentuknya seragam, kadang-kadang hmm. untuk yang perempuan hmm. atau remaja putri mereka potong rambutnya sama, ya gaya-gaya dandanan rambut dan seterusnya. Hmm. Kalau sekarang kan itu tidak bisa dilakukan karena sebagian besar kita berada di rumah. Hmm. Dan itu ada pergolakan ya sih Mbak? Pergolakan tersendiri gitu sih di dalam sisi psikologinya yang aku benar-benar bosan atau apa gitu. Pak. Iya, betul sekali. Jadi pergolakan memang itu terjadi pada remaja. Efek yang sering muncul adalah mereka uring-uringan dan gampang marah-marah meskipun nah. hanya karena penyebab kecil dan itu kadang-kadang bikin orang-orang di rumahnya bingung ini kenapa marah-marah enggak -marah, jelas? Hmm. Karena mereka bosan. Ada energi yang cukup prima pada diri seorang remaja itu tidak tersalurkan. Melalui aktivitas fisik dan aktivitas berkelompok seperti sebelum pandemi gitu. Jadi mereka kayak kekurangan sesuatu gitu ya. ya Padahal dulu uh, uh, kekurangan. ada orang tua ada, uh, uh, adik iya. ada ngumpul, kakak uh. ada ngumpul. Apalagi orang. gitu ya, bebannya tuh gak segede kita gitu. Uh, um, jadi curhat. <laughs> Nah, gimana nih Mbak cara mengatasinya nih? Mungkin kalau misalnya di rumah kakak mesti ngapain, adik mesti ngapain terhadap si remaja ini, kemudian juga orang tua mesti ngapain gitu, dan si anaknya remaja ini juga mesti ngapain gitu. Mau diapain gitu ya? Mm -hmm. <laughs> karena karena gini suruh memang. Cari, cari duit aja kali. <laughs> Oke, okay, suruh kerja aja gitu ya, oh. dikasih challenge sekalian. Karena mm -hmm. kalau kita lihat gini, yang membuat mereka jenuh adalah fisik mereka lebih banyak diam, mereka merasa seolah-olah mereka terkunci di dalam satu ruangan, dan mereka tidak merasa alive, tidak merasa hidup. Nah, jadi sebenarnya gini, gak ada salahnya kok kita memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Toh juga kita menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya kita keluar di sekitar rumah, kita pakai masker dan tetap jaga jarak. Ya, jadi e, barangkali mungkin kalau seandainya remajanya kebetulan anak tunggal, mungkin bersama dengan orang tuanya. Kalau dia punya kakak dan adik, atau mungkin punya kerabat lain di rumah, kita boleh kok jalan-jalan di sekitar rumah kita. Hmm. Jadi, artinya menikmati suasana selain dari suasana rumah. Selain itu, efek dari cahaya natural yang didapatkan di luar ruangan itu akan membantu fungsi kerja otak menjadi lebih stabil, sehingga seorang remaja itu tidak tidak rentan atau tidak doyan begadang karena umumnya kan remaja selama pandemi begadang mereka main game online, mereka browsing, mereka buka apapun itu yang sifatnya digital. Nah, kalau yang dia dapatkan hanya sekedar blue light, cahaya dari dari perangkatnya, perangkat elektronik yang mereka miliki itu akan berpengaruh ke sistem otaknya. Jadi makanya dengan keluar rumah, menikmati udara dan cahaya natural di sekitar rumah dengan protokol kesehatan yang ketat, itu akan sedikit mampu menyalurkan energi yang dimiliki oleh remaja tersalurkan ke dalam kegiatan yang dalam tanda kutip masih positif dan Sinar matahari natural mempengaruhi ritme sirkadian fungsi otaknya supaya lebih stabil di malam hari. Hmm, jadi enggak main game mulu, atau enggak ngeliat tiktokan mulu, atau enggak tiktokan mulu sampai dengan pagi ya mbak ya, subuh ya. Hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> nah. Kalau misalnya ada nggak sih mbak, bisa nggak sih terlihat gitu apakah ada ciri-ciri hmm. yang harus diwaspadai terhadap remaja yang sudah mulai wah ini warning nih kita harus memberikan sesuatu arahan supaya dia nggak terlalu terjerumus gitu. Ada. Nah, jadi gini, remaja itu kan masa eksplorasi, karena kan energinya gede. Eksplorasinya itu biasanya secara fisik dan secara intelektual. Jadi dua hal itu yang harus kita penuhi. Jadi artinya eksplorasi secara fisik nggak ada salahnya kok. Meskipun saat ini kondisi kita PPKM atau barangkali mungkin kondisi kita sedang dibatasi oleh berbagai aturan yang berlaku, nggak ada salahnya kita mengoptimalkan kinerja fisik dengan memanfaatkan exercise ataupun olahraga dan eksplor lingkungan di sekitar kita ya nggak uh, uh, ada salahnya itu ya kenapa karena memang eksplor secara fisik bergerak secara fisik itu akan membuat remaja itu merasa lebih alive nah kemudian eksplor secara intelektual nggak ada salahnya kita ngobrolin sesuatu yang menjadi passionnya remaja tiap remaja passionnya berbeda ada yang senang dengan kuliner ada yang senang dengan film terbaru ada yang senang dengan teknologi kita jadi sahabat buat remaja itu kita masuk ke dunia mereka yuk kita sama-sama yuk cari info kalau perlu bahkan kadang-kadang ketika kita mencoba hal-hal yang baru itu kita lakukan bersama-sama. Itu hmm. itu akan akan lebih membantu dan itu itu juga membuat seorang remaja dalam tanda kutip tanpa disadari dia akan terkendali oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Hmm. Kalau dia dibiarkan untuk eksplor sendiri itu akan bebas lepas menjelajah dan kadang-kadang tidak terkendali. Hmm, gitu. Nah, berapa lama nih Mbak kita harus menjadi ibaratnya kuat-kuat sahabat remaja supaya Remaja ini nggak nggak menjadi kayak nggak terpegang gitu. Harus berapa lama Mbak kita menjadi sahabatnya? Nah, memang sih uh, batasan tiap orang sih beda-beda ya. Jadi artinya kalau memang dari kecil kemistrinya udah begitu oke okay dengan orang tuanya. Ya, itu dia udah jadi sahabat kok buat seorang remaja gitu. Tapi kalau barangkali mungkin kadang-kadang kan ada uh, gap ya, gap antara orang tua dan anak. This is the time. Ini adalah waktunya untuk menjadi sahabat buat mereka dan memang belum ada sih batasan patokan yang pasti. Tapi rata-rata kalau penelitian tentang sistem hormonal tubuh, chemistry akan terbentuk pada hari ketujuh. Biasanya seperti itu. Jadi mm. tiap hari kita intens. Mm. Jadi sama aja bayangin gini, kalau gue lagi pengen ngejar gebetan, mm. tiap hari pakai strategi baru yang menarik, yang bikin dia tertarik. Nah, sama aja. Oh, anggap betul. aja remaja itu gebetan kita ya, meskipun mm. mereka adalah anak kita barangkali. Mm -mm. Dan kita selalu pakai cara baru, hal-hal baru yang menarik dan gak membosankan juga, itu akan membentuk Chemistry dan tidak sedikit, kadang-kadang hmm. chemistry itu dimulai dari menyajikan hal-hal yang jadi kesenangan dia, contoh cemilan hmm. kesukaan atau makanan kesukaan, dan dari situ ngobrol. Kita hmm. tanya dulu, gitu ya? Kita hmm. tanya, "Apa sih sekarang yang lagi tren uh, hmm. buat kamu dan teman-teman kamu?" gitu hmm. Hmm. ya dan kalaupun misalnya ada jawaban-jawaban apatis atau yang sifatnya dingin dari remaja jangan segera dimasukkan ke hati karena hmm. memang seorang remaja kadang a priori dengan orang tuanya dia merasa kalau mama dan papa bertanya itu belum tentu mama papa tahu tapi dengan effort yang kita menanamkan mindset seolah-olah kita sedang melakukan pendekatan dengan kebetulan itu biasanya hmm. lebih intens lebih baik. Hmm. Gitu sih. Nah mungkin ada warning-warning yang bisa dilihat kalau anak ini. Mungkin udah nggak ngobrol gitu ya, mbak Ayang. Mungkin uh, dia sudah moodnya udah swing banget. Nah, itu mungkin kita ajak bicara kali ya, mbak Ayah. Nah, jadi memang harus kita perhatikan gini. Kalau hanya karena hal kecil, ya misalnya ada hal yang nggak cocok, mulai dari makanan atau apapun dia merasa nggak cocok, hmm. nah silakan diperhatikan itu. Artinya bahwa berarti ini warning untuk orang tua. Hmm. Kalau uh, misalnya dia sudah mulai menutup diri, kita ajak untuk eksplorasi lingkungan sekitar dia sudah tidak tertarik, sudah mulai terlihat low energy, bahkan kadang-kadang di rumah jadi malas mandi. Ini adalah warning untuk kita. Nah, Tapi kalau malas mandi juga, Mbak. <laughs> karena memang salah satu indikator orang secara mental health-nya turun ya, kondisi kesehatan mentalnya turun. Dorongan untuk menjaga personal hygiene, kebersihan diri merawat diri itu akan berkurang. Jadi mandi itu indikator loh. Tuh teman, teman-teman medcom.id jangan masuk ke grup, uh, masuk ke grup mandi sehari sekali ya. <tuh, 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 karena tetap harus menjaga higienitas pribadi ya mbak walaupun ya kita masih pandemi dan masih ppkm darurat belum bisa kemana-mana. Nah. Pertanyaan terakhir nih Mbak, tips and tricks hmm. untuk remaja menjalani pandemi ini. Mereka kan pastinya yang biasanya Sekolah, ketemu teman, bisa ngobrol, bisa apa ya? Semua indera penciuman, penglihatan, pengecap semuanya apa ya? Explore gitu ya kepada teman-teman dan lingkungan sekitar. Sekarang nggak bisa. Nah, mereka mesti menjalani semuanya serba daring, sekolah daring, FaceTime daring, mungkin juga TikTokan secara daring. Semuanya serba daring, sosialisasi secara daring, Do not touch anything gitu kan? Mereka harus gimana nih menjalaninya? Di hari-hari ke depan yang masih sekitar beberapa hari lagi gitu. Iya, yang perlu diingatkan gini bahwa daring itu adalah fasilitas yang diciptakan oleh teknologi untuk memudahkan manusia, oke? Okay? Tetapi sebagai manusia kita hidup dalam dunia nyata. Jadi makanya tadi pada saat eksplor lingkungan sekitar nggak ada salahnya. Mungkin kalau ada tumbuhan di sekitar kita kita bisa touch, kita bisa sentuh, ya kita kita bisa. Uh, memanfaatkan penginderaan kita meskipun kita menggunakan masker ya. Kita bisa memanfaatkan penginderaan kita untuk untuk setidaknya menikmati udara yang ada di luar kita, kemudian sentuhlah benda-benda yang ada di sekitar kita, optimalkan penggunaan sensorik dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Itu yang akan membuat kita merasa kita real, hidup di dunia yang nyata dan itu akan tetap mempertahankan motivasi dan kondisi mood kita. Jadi tentunya jangan sampai Daring itu membuat kita seolah-olah tidak berada dalam dunia yang nyata. Seperti di dalam dunia games gitu ya mbak ya. Iya <laughs> benar sekali. Aku punya banyak sahabat kok. Oh, yang benar siapa? Ada si A, si B, si C. Tapi itu game online aku gitu. <laughs> Gubrak. Iya <laughs> <laughs> kan? Iya benar-benar. Iya benar. Itu, itu banyak terjadi mbak. Uh, hmm, saya juga uh, hmm. punya pengalaman menangani uh, seorang remaja yang dia bilang, saya punya pacar, tapi pacarnya itu virtual uh, uh, itu dari dari game online yang saya lakukan gitu kan. Jadi, nah itu kan uh, be careful uh, mendistorsi pikiran antara yang nyata dengan yang maya itu akan membuat kesehatan mental kita dalam jangka panjang akan terganggu. Jadi bantu untuk hidup dalam dunia nyata, manfaatkan daring itu sebagai fasilitas dari teknologi untuk membantu kehidupan kita dan try to keep everything in balance itu akan membuat kita menjadi lebih sehat secara mental. gitu. Mulai dari hal yang kecil seperti menyentuh ya. tanaman sekitar gitu. sekali. Jalan-jalan di, di sekitar rumah dengan proses ketat, ya. Iya. Ya. Nah, begitu ya jadinya ya teman-teman medcom.id sehingga jangan hidup di dalam dunia maya karena kita adalah manusia yang membutuhkan semuanya serba nyata walaupun saat ini belum bisa secara fisik oke nah terima kasih banget nih mbak atas wawancaranya kepada medcom.id semoga Uh, wawancara ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tetap laksanakan praktek 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jumpa lagi dalam program Kepo selanjutnya, medcom.id memberi arti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.